Setiap manusia pasti memiliki impian. Namun ada beberapa impian orang yang bahkan terbilang aneh, sehingga mereka akhirnya melakukan sesuatu yang lain daripada yang lain. Kadangkala, semua impiannya tersebut dipandang sebagai sesuatu yang tidak wajar, karena seringkali coba diwujudkan dengan cara berlebihan dan di luar akal sehat manusia pada umumnya. Bahkan dapat dipandang aneh oleh lingkungan sekitarnya. Dan berikut On The Spot telah merangkumnya dalam 7 wujud impian yang aneh. Apa yang ada di benak Anda jika ada orang yang karena ingin menjadi penguasa yang membuat negara sendiri? Seorang pria asal Portugal tidak tanggung-tanggung demi menggapai cita-citanya. Pria bernama Renato Barros ini memiliki keinginan menjadi seorang penguasa negara. Ia pun mewujudkannya dengan mendirikan negara di sebuah pulau kecil di pelabuhan Funchal, Madeira, Portugal. Pria yang sudah berusia lebih dari setengah abad ini mengganti nama pulau tersebut dan lahirlah negara Principality of Nepontina yang dipimpin oleh Pangeran Renato II. Meskipun disebut negara, sebenarnya wilayah Pontina hanya seukuran rumah sangat sederhana dengan satu kamar tidur. Warga negaranya pun cuma 3, Renato, istrinya, dan anak mereka. Sebagai penguasa, Renato memegang 2 paspor, satu dengan kewarganegaraan Portugal dan satunya lagi paspor Pontina. Tentu saja, dengan terbatasnya jumlah penduduk Pontina, selain sebagai penguasa, ia juga harus berperan ganda sebagai penjaga keamanan, tukang kebun, dan petugas kebersihan. Pulau tersebut dibeli Renato dengan harga sekitar 378,9 juta rupiah. Ia nekat menjual sebagian besar hartanya untuk membeli pulau tersebut. Keluarga dan teman-temannya berpikir ia sudah tidak waras mau mengambil keputusan tersebut. Namun Renato ingin Pontina menjadi tempat masa pensiunnya dan ia ingin menghabiskan hari tuanya di negara tersebut. Selanjutnya dalam wujud impian seorang pemuda yang nekat mengubah wajahnya mirip platipus, mamalia yang bertubuh mirip bebek. Pemuda asal Rusia yang bernama Zhenya Bolotov ini memang gemar memodifikasi tubuh dan tato. Selama 7 tahun terakhir, ia telah memodifikasi wajahnya dengan berbagai jenis teknik. Tetapi tampaknya itu tak cukup untuk memuaskan keinginannya memodifikasi tubuh. Karena menyukai hewan platipus sejak kecil, Bolotov merombak wajahnya hingga menyerupai hewan tersebut. Bolotov melubangi 9 titik di wajahnya dan melebarkannya dengan lempengan yang diselipkan ke dalamnya. Teknik yang paling ekstrim adalah yang berada di kedua belah bibirnya. Sekilas tindikan itu tampak seperti yang dipraktikkan suku primitif di Afrika. Bolotov mengaku senang bisa membuat wajahnya mirip dengan platipus. Bolotov memanfaatkan modifikasi tubuhnya sebagai jalan untuk merubah kepribadian dan hidupnya. Sekarang, setiap berjalan di tempat umum, orang-orang memandangnya dengan tatapan aneh. Tapi ia sudah terbiasa dengan reaksi semacam itu. Ketika sebagian besar penggemar Batman hanya puas dengan memiliki action figure Batmobile, Zach Mihalovic asal Camden, New South Wales, Inggris justru memutuskan untuk membangun Batmobile sungguhan untuk dirinya. Zach juga telah mendapat legalitas hukum untuk Batmobile-nya. Ia sekarang menjadi satu-satunya pemilik replika Batmobile 1989 yang telah terdaftar secara hukum di Australia. Karena itu, ia bisa dengan leluasa menaiki mobilnya di jalan umum. Meski akhirnya banyak tawaran datang kepadanya untuk menjual mobil itu, Zach mengaku tidak ingin menjualnya dan tetap ingin menggunakan mobilnya untuk menghibur anak-anak yang sakit. Zach baru berusia 5 tahun ketika ia pertama kali menonton Batman. Dan sejak itu, ia memimpikan untuk memiliki kendaraan super canggih milik superhero favoritnya itu. Saat dewasa, Zach memulai proyeknya dengan bantuan temannya dan kakeknya yang seorang pensiunan insinyur. Butuh waktu 2 tahun untuk mengumpulkan semua material yang dibutuhkan untuk proyek itu, karena tidak mudah didapat. Namun Zach rupanya cukup beruntung, karena ia mendapatkan beberapa bagian yang digunakan pada mobil asli dalam film Batman. Setelah berhasil merampungkan mobilnya, Zach menghadapi beberapa permintaan yang cukup aneh dari orang-orang di seluruh dunia. Mulai dari seorang sheikh di Dubai menawarinya sejumlah uang untuk membeli mobilnya, hingga ada orang yang ingin membaptis mobilnya.
Karena memiliki impian terpendam agar bisa menjadi seorang wanita, seorang pria di Inggris memesan pakaian tidur wanita sebulan sekali. Ia bahkan sampai memesan pakaian dalam dari sebuah merek terkenal. Pria tersebut mengaku sempat tersiksa harus merahasiakan kebiasaannya memakai pakaian tidur wanita selama ini. Pria itu juga berkata kalau ia benar-benar mencintai nuansa pakaian tidur wanita saat dikenakan di tubuhnya. Pria yang berusia 40 tahunan ini mengaku ia senang mengenakan pakaian tidur wanita kapan saja ia bisa menyembunyikannya di bawah jeans atau celana panjang. Dia juga mengaku pernah keluar rumah dengan pakaian wanita. Tak hanya senang mengenakan pakaian dalam, pria tersebut juga meminum pil agar bagian tertentu di tubuhnya bisa membesar. Namun ia berhenti karena tidak ingin orang lain mencari tahu tentang impian anehnya tersebut. Wujud impian yang aneh selanjutnya adalah wanita yang rela berhenti menjadi model demi cita-citanya menjadi putri duyung adalah Emily Keith, gadis berusia 19 tahunan asal Weybridge, Cornwall, Inggris yang rela membuang karirnya sebagai model dan mendedikasikan hidupnya untuk menjadi putri duyung profesional. Gadis remaja ini telah memenuhi impian masa kecilnya untuk menjadi makhluk dalam cerita dongeng. Emily bercita-cita menjadi putri duyung profesional sejak ia menyaksikan Mermaid Melissa, pemain akrobat air terkenal dari Amerika Serikat yang meluncur dengan indah berkat ekor seharga 67 jutaan rupiah miliknya. Perempuan cantik ini juga menjahit sendiri sirip berkilauan sepanjang 1,8 meter dari pakaian renang bekasnya. Emily mengenakan ekor palsunya setiap hari dan berenang maupun menyelam selama 4 jam untuk melatih ekor barunya. Dengan wajah cantik, sirip biru, dan rambut kemerahan, tak mengherankan kalau ia dikira Ariel dari film kartun Little Mermaid. Emily memang selalu tertarik pada makhluk-makhluk dari mitologi dan cerita fantasi. Setelah lulus dari bangku kuliah, ia membaktikan hidupnya sebagai putri duyung profesional. Ia memanfaatkan karir barunya untuk menghibur anak-anak sekaligus mengkampanyekan kesadaran akan pelestarian lingkungan pantai kepada anak-anak. Karena memiliki impian menjadi pilot, John Davis asal Coventry, Inggris menciptakan simulator pesawat di rumahnya. Pria yang bermimpi menjadi seorang pilot itu rela menghabiskan waktu 15 tahun dan merogoh kocek sebesar 386 juta rupiah untuk membuat sebuah replika kokpit Boeing 747-400 atau biasa disebut simulator pesawat di kamar tidurnya. Pria 54 tahunan ini sangat memimpikan untuk menjadi seorang pilot, namun ia gagal masuk ke sekolah pilot karena nilai matematikanya tidak cukup baik. Sehingga Davis rela menghabiskan banyak uang untuk membuat replika kokpit tersebut. Simulator ini begitu sama dengan aslinya, sehingga banyak pilot maskapai penerbangan komersial yang datang untuk berlatih penerbangan di sini. Pria yang pernah bekerja sebagai mantan desainer grafis tersebut bahkan menggunakan simulator ini untuk membantu orang-orang yang takut terbang dengan membiarkan mereka duduk sambil merasakan pengalaman terbang yang sesungguhnya. Dan Davis mematok harga untuk setiap orang yang ingin menggunakan alat simulatornya tersebut dengan biaya sekitar 1,4 juta rupiah untuk 1 jam dan 2,4 juta rupiah untuk 2 jam. Wujud impian yang aneh yang terakhir adalah memakai sayap mirip malaikat. Seorang pria berkeinginan menjadi malaikat tentunya merupakan sesuatu yang sangat aneh dan tidak masuk akal, karena malaikat adalah makhluk yang tidak berwujud dan tidak kasat mata. Namun hal itu tidak menyurutkan impian pria satu ini. Pria yang tidak diketahui namanya ini berpakaian layaknya malaikat dengan pakaian berwarna putih lengkap dengan sepasang sayap di punggungnya. Ia berjalan-jalan di kota Paris sebagai malaikat dan menghampiri orang-orang di jalanan. Terkadang ia bertingkah konyol dengan menirukan gaya sebuah patung yang tengah meniup seruling.
Di hari yang lain, pria ini mengganti pakaian putihnya dengan pakaian seperti seragam narapidana berwarna kuning dengan strip hitam. Sepasang sayap tetap menempel di punggungnya. Sambil duduk dengan santai di sebuah palang besi mengawasi orang yang lalu-lalang di depannya. Pria ini mengaku bahwa dirinya sangat memimpikan untuk menjadi malaikat yang selalu terlihat bebas dimanapun ia berada, sambil memantau manusia dalam beraktivitas setiap harinya. Berasa itulah ketujuh wujud impian yang aneh versi On The Spot. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar.